Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sinar yang menyilaukan bagaikan matahari yang panas itu, meletus dari tempat di mana Raja Iblis Kosmik meledak. Demonik Ki yang meluap di sekitarnya segera meleleh pada kecepatan yang menakjubkan, itu bagaikan salju yang menyentuh lava. Sinar itu bertahan lebih dari selusin menit sebelum secara bertahap memudar. Setelah itu, mata cemas yang tak terhitung jumlahnya buru-buru melesat. Hanya setengah dari tubuh iblis besar yang tersisa di tanah. Darah iblis hitam mengalir darinya, dan mengeluarkan bau busuk dalam prosesnya. Raja Iblis Kosmik yang tak tertandingi dan kuat, itu benar-benar sudah tak bernyawa saat ini. Apakah kami menang? Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi pembasmi Yuan Gate di kejauhan, awalnya bertanya sebelum bersorak. Si duo kecil terdekat juga mengenakan ekspresi terkejut. Cahaya berkelip di sekitar tubuh mereka, ketika mereka mulai kembali ke bentuk aslinya. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka menatap mayat kosmik Devil King. Bro, berada di langit, Lin Dong tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat lagi. Auranya sangatlah lemah. Kakak laki-laki, teriak api kecil, si duo kecil bergegas setelah melihat ini. Api kecil meraih Lin Dong, dan berulang kali berteriak dengan suara yang penuh kekhawatiran. Lin Dong menggelengkan kepalanya sedikit. Mata hitam pekatnya terpaku pada mayat iblis yang tidak bergerak. Selanjutnya, kedua matanya sedikit menyipit. Tindakan ini tidak mencolok, tetapi masih ditangkap di mata Little Marten. Marten kecil mengerti Lin Dong dengan baik. Segera, mata Little Marten menegang. Riak energi padat sekali lagi dipancarkan dari tubuhnya, saat dia melindungi Lin Dong yang ada di belakangnya. Kakak kedua, teriak api kecil yang sedikit terkejut. Ketiga anjing tua ini belum sepenuhnya mati, ucap Lin Dong yang sudah sangat lemah, dan bahkan suaranya menjadi agak serak. Ini adalah pertama kalinya dia mendorong dirinya sendiri ke keadaan seperti itu, setelah mendapatkan warisan Master Devouring. Ekspresi Little Flame berubah secara drastis setelah mendengar ini, dan seketika saja tubuhnya tiba-tiba menegang. Tapi mereka tidak jauh dari langkah terakhir untuk membunuhnya, ucap Lin Dong sambil menepuk pundak Little Flame. Setelah itu, dia melihat mayat Raja Iblis Kosmik di bawahnya dengan mencibir dan berkata, "Kenapa? Bukankah kamu sangat mengesankan pada saat sebelumnya? Jangan pernah berpikir kalau kamu akan benar-benar memainkan trik seperti itu sekarang. Apakah kamu tidak takut kehilangan semua wajah kamu dari tiga raksasa Yuan Gate?" ucap Lin Dong. Tidak ada reaksi dari mayat iblis. Bahkan riaknya sedikit pun tidak dipancarkan. Senyum di mata Lin Dong semakin lebar saat melihat ini, saat dia dengan lembut melambaikan tangannya. Berdengung, Marten kecil juga tertawa dingin dan membuat gerakan menggenggam dengan kedua tangannya. Cahaya ungu hitam terkondensasi menjadi bulan sabit ungu hitam besar di depannya. Dengan jentikan jarinya, senjata bulan sabit Marten kecil menembus kekosongan, dan berlari dengan kejam ke arah mayat iblis. Swoosh! Saat bulan sabit hendak menyerang mayat iblis, kilatan cahaya hitam akhirnya melesat keluar dari dalam, dan langsung mengirimnya terbang. Saat bulan sabit tertiup angin, cahaya hitam berubah menjadi tiga sosok manusia. Mereka adalah tiga kepala besar gerbang Yuan. Namun, ekspresi mereka bahkan lebih pucat daripada Lin Dong. Mata mereka abu-abu kusam, dan aura mereka sangat lemah. Tiga kepala besar gerbang Yuan memandang trio Lin Dong di langit dengan wajah hijau baja, sementara mata mereka dengan cepat berkedip. "Heh, tiga anjing tua, membayangkan tiga kepala besar gerbang Yuan yang terhormat, sebenarnya juga akan belajar bermain-main sebelum mati seperti anjing." Marten kecil memandang mereka bertiga, dan mengejeknya. Nada suaranya sangat keras. Wajah ketiga kepala besar gerbang Yuan itu berkedut saat mereka menatap trio Lin Dong dengan kesal. Pada saat berikutnya, tubuh mereka bergerak dan mereka berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke tanah. Dari kelihatannya, mereka berusaha melarikan diri. "Mencoba melarikan diri ya," ucap Marten kecil. Namun, Marten kecil hanya mencibir menanggapi pergerakan mereka. Dia menginjakan kakinya ke tanah, lalu cahaya ungu hitam menyapu permukaan tanah, dan mengirim mereka bertiga muncul kembali ke permukaan. Pada saat ini, kekuatan ketiga kepala besar telah jelas menurun. Mereka bahkan tidak mampu melawan Marten kecil. Berdengung, tiga kepala besar bangkit kembali. Sebelum mereka bisa melakukan hal lain, Lin Dong melambaikan tangannya, dan tablet batu kuno berdesing maju.
Tablet itu dikeluarkan, dan berubah menjadi tablet batu besar yang ukurannya puluhan ribu kaki. Tablet batu melayang di langit. Setelah itu, dengungan jelas meledak darinya. Cahaya berkumpul di bagian bawah tablet, dan berubah menjadi formasi kuno yang dengan keras menekan tiga kepala besar. Ah! Di bawah cahaya Great Desolate Tablet, ketiga kepala besar itu merasakan sakit yang luar biasa di tubuh mereka, seolah-olah tubuh mereka ditusuk-tusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, dan menyebabkan mereka menjerit. Mereka melihat Great Desolate Tablet yang turun, saat rasa takut muncul di mata mereka. Mereka tahu, bahwa mereka akan benar-benar mati jika dihancurkan oleh Great Desolate Tablet. Lin Dong, apakah kamu benar-benar percaya kalau kita bertiga tidak memiliki kartu truf terakhir? Hingga akhirnya kamu benar-benar mengambil hal-hal sejauh ini, ekspresi Tian Yuanzi berubah-ubah saat ia berteriak dengan keras. Lin Dong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak terpengaruh. Tablet Desolate besar menekan ketiga kepala besar menjadi semakin meningkat dengan cepat. Baiklah, baiklah. Bajingan, karena kamu ingin menghancurkan kami bertiga, semua orang di sini akan menemani kami ke kuburan. Teriak Tian Yuanzi. Ekspresi biadab naik di mata trio Tian Yuanzi, setelah mereka melihat kalau Lin Dong tidak berniat menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka bertukar pandang dan dengan keras mengepalkan gigi mereka. Kalau begitu, biarkan kita semua mati di sini. Teriak Tian Yuanzi. Trio Tian Yuanzi tiba-tiba menekankan telapak tangan mereka satu sama lain, saat masing-masing sosok meludahkan seteguk darah hitam. Setelah itu, mata mereka dengan cepat meredup, ketika tubuh mereka membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Cepat mundur, Lin Dong berteriak dengan suara khawatir ketika dia melihat ini. Hahaha, sudah terlambat. Kalian semua akan mati, teriak Tian Yuanzi. Ekspresi ganas muncul di wajah trio Tian Yuanzi. Segera setelah itu, cairan hitam mengalir di permukaan tubuh mereka, dan mereka akhirnya hancur sendiri dengan ledakan. Bang, iblis Qi yang tak terlukiskan dengan gila membuka dari tubuh ketiganya. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki langsung dilenyapkan. Little Marten dan Little Flame meludahkan seteguk darah segar, saat tubuh mereka terlempar ke belakang. Lin Dong mengguncang lengan bajunya pada saat kritis. Istana ilahi yang misterius muncul dan mengelilinginya. Namun, serangan demonik Qi terlalu menakutkan. Istana ilahi yang misterius tidak dapat bertahan lama, dan dengan cepat meredup di bawah kekuatannya. Akhirnya ia segera kembali ke tubuh Lin Dong. Lin Dong segera terkena serangan Qi Iblis ketika istana ilahi misterius menghilang. Pada kondisinya saat ini, dia tidak lagi mampu menahan serangan seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah mengepalkan giginya, dan dengan paksa melakukan manuver pada Yuan Power di tubuhnya untuk memblokir serangan. Ush! Namun, dia tiba-tiba merasakan aura sedingin es membungkusnya, tepat saat dia bersiap untuk melawan dengan paksa. Sebuah tangan halus dan dingin memeluk pinggangnya dengan lembut, dan tubuhnya menghadap belakang. Angin mengalir deras di telinga Lin Dong. Dia membuka matanya, dan melihat rambut biru es panjang melayang di depan matanya. Ying Huan Huan memegangnya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain dengan cepat membentuk banyak segel. Rasa dingin yang menakutkan menyapu dari telapak tangannya, dan berubah menjadi banyak perisai es besar di depan mereka. Bang bang, namun, perisai es juga hancur oleh serangan demonik Qi saat mereka terbentuk. Namun demikian, lebih banyak lagi pelindung es yang diciptakan. Ini mengakibatkan udara dipenuhi dengan suara perisai es yang hancur. Sementara itu, Ying Huan Huan mundur dengan Lin Dong dan menghindari serangan Qi Iblis. Namun, terbukti bahwa gelombang kejut dari penghancuran diri tiga ahli tahap reinkarnasi telah jauh melebihi harapan Lin Dong. Meskipun Ying Huan Huan telah campur tangan, serangan demonik Qi masih sangat cepat menyusul mereka. Minggir, teriak Ling Qingzu. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya, tepat saat gelombang serangan demonik Qi hendak menyusul mereka berdua. Ying Huan Huan ragu-ragu sebentar setelah mendengar ini, tapi dia dengan cepat meraih Lin Dong dan pindah ke samping. Sesosok berpakaian putih yang menakjubkan bergegas dari belakang, saat mereka bergerak keluar dari jalur, tetua pertama Zhu Li, Liu Qing, dan banyak ahli mengikuti dari belakang. Yuan Power yang menakutkan melonjak, dan membentuk tirai cahaya Yuan Power yang besarnya 10.000 kaki di depan mereka. Bang, Iblis Qi seperti toren yang menabrak tirai cahaya Yuan Power, dan itu menyebabkan tirai cahaya bergetar hebat. Wajah para ahli banyak yang memucat. Selanjutnya, seruan ledakan terdengar, serta Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak. Bom bom bom, demonik Qi terus menghantam tirai cahaya Yuan Power. Meskipun tirai cahaya terus bergetar, kekuatan gabungan dari banyak para ahli ini akhirnya berhasil memblokir gelombang serangan demonik Qi.
Semua orang menghela nafas lega setelah serangan demonik Qi secara bertahap melemah, dan tirai cahaya Yuan Power perlahan menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ying Huan Huan saat buru-buru menatap Lin Dong setelah bahaya terselesaikan. Wajah pucat Lin Dong menyebabkan suaranya memiliki jejak kecemasan tambahan. Ling Qingzu dan yang lainnya berkumpul di sekitar Lin Dong. Mata mereka agak khawatir. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah, jawab Lin Dong sambil tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Namun wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang lemah, itu tidak dapat meyakinkan orang lain. Semua orang biasanya melihat ini, bagaikan kecoa yang tidak bisa diajak bicara. Tidak ada yang pernah melihatnya dalam kondisi yang begitu lemah seperti saat ini. Darah menutupi sekujur tubuh duo kecil yang bergegas maju dari jauh. Mereka menghela napas lega setelah melihat kalau Lin Dong telah diselamatkan. Flem kecil menyeka darah di wajahnya, dan mengamati daerah itu sebelum dia berkata. Apakah ketiga anjing tua itu benar-benar mati? Tanya api kecil. Lin Dong juga menghapus darah di sudut mulutnya. Dia mengerutkan keningnya saat dia melihat dunia Qi Iblis. Dia baru saja akan berbicara, ketika tawa yang keras terdengar di langit. Hahaha, masih terlalu dini untuk kalian semua berbahagia. Meskipun kami bertiga telah hancur diri sendiri, dunia demonik Qi telah menyelesaikan pesta iblis, hahaha, ini adalah dunia demonik Qi mulai sekarang dan seterusnya, dan kalian semua bisa melupakan caranya untuk melarikan diri. Dengan patuh tinggallah di sini, dan biarkan Qi iblis mengikis kalian semua. Ucap salah satu anjing tua. Tawa ganas itu bergema, dan perlahan-lahan menghilang. Setelah itu, aura dari tiga kepala besar gerbang Yuan akhirnya lenyap sepenuhnya. Ekspresi kelompok Lin Dong sedikit berubah, setelah mendengar kata-kata jahat yang telah ditinggalkan oleh trio anjing tua sebelum mereka mati. Kelompok itu buru-buru menoleh dan melihat, bahwa mayat-mayat iblis jatuh satu demi satu dari langit. Gelombang demoniki melonjak dari tubuh mereka, dan mulai menyebar. Lihat di atas kamu, ekspresi serius muncul di wajah Ying Huan Huan saat dia berkata dengan lembut. Lin Dong buru-buru mengangkat kepalanya setelah mendengar ini. Penghalang cahaya demoniki yang tebal, yang tidak bisa dilihat orang, terbentang di langit. Selanjutnya, seluruh tempat tertutupi olehnya. Itu juga mungkin untuk melihat simbol iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya, yang bergoyang-goyang di penghalang cahaya iblis Qi. Penghalang cahaya ini tampaknya telah memutuskan semua koneksi antara tempat ini dan dunia luar. Wajah semua orang secara bertahap memucat ketika mereka melihat adegan ini. Sebuah penghalang cahaya Qi iblis tebal menutupi langit saat turun dari jarak yang sangat jauh. Itu tampak seperti mangkuk terbalik dan menutupi semua orang di dalamnya. Ketika kerumunan melihat demonik Qi berdesir di dalam penghalang cahaya, wajah mereka semua sedikit memucat. Itu karena mereka menyadari, bahwa setelah trio Tian Yuanzi menghancurkan diri sendiri serta mayat iblis yang hancur tak terhitung jumlahnya, bagian dunia ini tampaknya telah berubah menjadi miniatur dunia demonik Qi. Selain itu, sepertinya tidak ada celah di dunia iblis ini. Medan perang yang semula kacau dan penuh kekerasan, kini menjadi sunyi seketika. Sementara itu, mayat iblis yang haus darah itu semuanya lenyap. Berdiri di langit, para ahli dari Yuan Gate Destruction Alliance saling berhadapan satu sama lain, sebelum mereka berbalik untuk melihat dengan agak cemas pada penghalang cahaya iblis di langit. Setelah itu, keributan perlahan-lahan menyebar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ying Xiao Xiao memandang keributan yang mulai tumbuh, sebelum dia mengerutkan keningnya dan bertanya dengan lembut. Qi iblis di sini sangat padat. Mengingat kekuatan kita masih bisa menahannya. Namun, kebanyakan ahli awam tidak bisa tinggal terlalu lama, baik yang lainnya, mereka pada akhirnya akan rusak oleh Qi iblis, ucap Ying Xuanzi. Tiga kepala besar gerbang Yuan memang cukup mampu. Suku Celestial Demon Marten aku bertarung dengan mereka di masa lalu. Namun, pada saat itu, mereka harus bersatu dengan banyak sekte super di wilayah Suan Timur untuk bertarung dengan kami. Tanpa diduga, mereka menjadi sangat kuat sekarang, tetua pertama Zhu Li menghela nafas dengan agak emosional ketika dia berkata. Ini hanya karena mereka meminjam kekuatan Yimou. Namun, metode seperti itu pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri, ucap Lin Dong dengan wajah pucat. Ketika dia menatap penghalang cahaya iblis yang sangat tebal, lalu dia melanjutkan. Kita harus menemukan cara untuk memecahkannya, ucap Lin Dong. Biar aku yang akan melakukannya. Biarkan aku melihat seberapa kuat dunia perayaan iblis terkutuk itu, ucap Liu Qing. Liu Qing membuka bibirnya menjadi senyuman, sebelum matanya menjadi tegas. Setelah itu, cahaya hijau melonjak di sekelilingnya, sebelum ribuan simbol cahaya naga hijau naik di sekelilingnya. Setelah itu, dia menjerit dalam-dalam, dan berubah menjadi naga hijau besar.
Akhirnya dia mendesing ke depan, dan dengan keras menghantam penghalang cahaya iblis. Bang, cahaya hijau melingkar dan menyebar, serta riak bergelombang melintasi penghalang cahaya. Namun, secara bertahap itu menjadi tenang. Ternyata serangan hebat Liu Qing benar-benar tidak efektif. Mata semua orang mengeras setelah melihat ini. Setelah itu, ekspresi serius muncul di wajah Liu Qing sebelum dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Penghalang itu memang sangat kuat," ucap Liu Qing. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia saja tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa dunia pesta iblis sangat kuat. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah mengetahui betapa rumitnya situasi saat ini. Lin Dong mengerutkan keningnya. Saat ini, dia dalam keadaan sangat lemah, dan jelas tidak bisa melakukan apa-apa. Selain itu, lingkungannya dipenuhi dengan demonic qi. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki simbol leluhur yang melahap, tidak mungkin baginya untuk menyerap semua demonic qi di sini. Oleh karena itu, tingkat pemulihannya sangat berkurang. Master Sekte Yin, adik muda Lin Dong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sekte Master Blade Sek, Mo Jian, dan beberapa ahli lainnya yang bergegas mendekat. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Lin Dong. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Lin Dong, jelas bahwa mereka tidak berani bertindak dengan tidak hormat terhadap Lin Dong. Mengapa kita tidak mengumpulkan semua orang, dan menggabungkan kekuatan kita untuk menghancurkan dunia pesta iblis ini, Uksap Ying Xiao Xiao menyarankan. Jangan, aku khawatir kalau Gerbang Yuan sudah membuat persiapan terlebih dahulu di daerah ini. Selain itu, tiga kepala besar Gerbang Yuan menghancurkan diri mereka sendiri, dan itu menyebabkan demonic qi di daerah ini jatuh ke dalam siklus sirkulasi yang tidak pernah berakhir. Meskipun ada banyak dari kita semua sangat tidak terorganisir. Mencoba untuk menghancurkan dunia pesta iblis dengan paksa, itu hanya akan menyebabkan kekuatan Yuan kita berasimilasi dengan Qi Iblis, dan memungkinkan Qi Iblis di sini menjadi lebih padat. Ucap Ying Huan Huan sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia melanjutkan. Cara terbaik untuk menghancurkan dunia pesta iblis ini hanya menggunakan sesedikit mungkin orang, ucap Ying Huan Huan. Namun, jika hanya beberapa dari kita, bagaimana kita bisa menghancurkan dunia pesta iblis ini? Selain itu, jelas bahwa Lin Dong tidak bisa membantu sekarang. Ying Xuanzi menghela napas sebelum berkata. Semua orang terdiam, bahkan serangan Liu Qing pun hampir tidak efektif. Selain itu, siapa lagi yang ada di sini selain Lin Dong, yang bisa melampaui Liu Qing? Aku akan mencoba melakukannya, ucap dua wanita dingin bersamaan. Di tengah-tengah kesunyian, suara dua wanita tiba-tiba terdengar bersamaan. Semua orang menoleh untuk melihat hanya untuk menyadari, bahwa yang berbicara sebenarnya adalah Ling Qingzu dan Ying Huan Huan. Ying Huan Huan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Ling Qingzu. Kemudian, dia berkata dengan suara samar. Meskipun kamu telah maju ke tahap samsara, dengan kekuatanmu saat ini, ada sedikit yang dapat kamu lakukan untuk dunia pesta iblis, ucap Ying Huan Huan. Kita tidak harus menilai buku dari sampulnya kan, balas Ling Qingzu sambil menatap Ying Huan Huan dengan wajah yang sama-sama sedingin es sebelum dia berkata. Ying Huan Huan sedikit mengernyit, sementara mata birunya yang dingin menatap kembali ke Ling Qingzu, itu sudah jelas, dia tidak mempercayai Ling Qingzu. Semua orang tercengang ketika mereka melihat perilaku kedua wanita itu. Segera setelah itu, mereka melirik Lin Dong. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Uhuk-uhuk. Setelah mengalami tatapan aneh dari kerumunan, Lin Dong hanya bisa batuk pelan. Kemudian dia berkata, kalian berdua harus menyerang bersama. Mungkin kalian akan memiliki peluang sukses yang lebih baik, ucap Lin Dong. Ying Huan Huan akhirnya mengalihkan matanya yang cantik setelah dia mendengar kata-kata Lin Dong. Setelah itu, dia berkata, aku akan pergi dulu, kamu dapat membantu aku, tergantung pada situasinya, ucap Ying Huan Huan. Ling Qingzu memiliki sikap yang dingin, dan tidak suka bersaing dengan orang lain. Bahkan, dia hanya melangkah maju pada hari ini, itu karena situasinya yang gawat. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Ying Huan Huan berkata. Sebaliknya, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ying Huan Huan mengambil beberapa langkah dengan lembut, dan perlahan berjalan ke depan. Segera setelah itu, aura dingin yang menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, udara di sekitarnya diaglomerasi menjadi butiran-butiran es, sebelum mereka melayang ke bawah. Aura dingin melingkari tubuhnya. Setelah itu, Ying Huan Huan perlahan-lahan menutup matanya. Semua orang bisa melihat rambut panjang biru esnya, berangsur-angsur menjadi lebih panjang setelah dia melakukannya. Apalagi warna biru sedingin es itu semakin intens. Rambut panjangnya yang biru dan dingin terurai di belakangnya.
Melihat dari jauh, itu menyerupai air terjun biru es. Sementara itu, kecantikannya disertai dengan aura dinginnya. Berada di belakangnya, ketika Lin Dong melihat rambut panjang biru es tumbuh di kepala Ying Huan Huan, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Eternal Isel Halbert, ucap Ying Huan Huan. Suara indah yang jelas, yang dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya, tiba-tiba terdengar. Setelah itu, Ying Huan Huan tiba-tiba membuka matanya yang cantik, sebelum dia menggunakan jarinya yang halus untuk menggambar simbol es yang misterius. Setelah itu, cahaya biru dingin muncul di hadapan tombak es yang menyilaukan, dan dengan cepat terbentuk di depannya. Sementara itu, tombak es itu ditutupi dengan simbol-simbol misterius. Ush! Suhu di sekitarnya segera turun setelah tombak es muncul. Setelah itu, Ying Huan Huan dengan lembut menggigit ujung lidahnya, sebelum setetes darah esensi mendarat di tombak esnya. Segera, warna tombak es itu berubah dari biru es menjadi merah tua. Sementara itu, aura dingin yang tajam menyebar. Pergi, teriak Ying Huan Huan. Mata cantik Ying Huan Huan mengeras. Dengan teriakan dingin, tombak es merah gelapnya melesat ke depan dengan tiba-tiba. Setelah itu, angin kencang menyebar, menyebarkan rambut biru es panjangnya, dan menyebabkan mereka menari dalam hembusan angin. Pada saat ini, sosoknya yang lembut seperti bunga yang mekar, dan dia tampak sangat mempesona. Ush! Tombak es merah gelap dengan mudah merobek banyak lapisan demonic ki. Akhirnya itu bertabrakan dengan keras terhadap penghalang cahaya iblis. Segera, rasa dingin yang menakutkan menyebar, sebelum aura dingin yang sombong langsung membekukan demonic ki yang melonjak. Retak, sebuah celah kecil tiba-tiba muncul di penghalang cahaya iblis. Namun, pada saat yang sama, retakan juga muncul pada tombak es merah gelap yang besar itu. Kedua celah itu terus tumbuh. Namun, jelas bahwa retakan pada tombak es itu tumbuh pada kecepatan yang lebih cepat. Dalam kurang dari selusin tarikan napas, celah pada penghalang cahaya iblis sudah melebar hingga ratusan kaki. Namun, tepat ketika penghalang cahaya iblis yang tebal akan pecah, tombak es merah gelap itu hancur dengan ledakan yang keras. Segera, Ying Huan Huan mengeluarkan erangan lembut, sebelum jejak darah merembes keluar dari bibirnya. Setelah itu, tubuhnya bergetar sebelum dia terbang mundur. Berdiri di belakangnya, Lin Dong segera bergegas maju setelah melihat ini. Kemudian, dia meraih pinggang lembutnya sebelum dia menangkapnya. Ush! Berada di sampingnya, Ling Qingzu bergegas maju saat Lin Dong bergerak. Kakinya dengan lembut mengetuk ruang kosong. Setelah itu dia mengepalkan tangannya, sebelum pedang panjang muncul dalam sekejap. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menarik kembali aura yang bergelombang di seluruh tubuhnya. Setelah itu, cahaya yang sangat tidak jelas tiba-tiba dipancarkan di atas kepalanya. Sementara itu, fluktuasi yang tak terlukiskan menyebar dengan tenang. Apakah ini, saat cahaya itu dipancarkan, Lin Dong jelas mendengar Yan berseru kaget. Apa itu? Lin Dong cepat bertanya. Namun, Yan tiba-tiba terdiam. Faktanya, hanya getaran lembut dari batu leluhur yang membuktikan, kalau memang ada riak di dalam hati Yan. Meskipun dia memiliki keraguan, Lin Dong tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Oleh karena itu, ia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Ling Qingzu. Saat ini, dia memegang pedang panjang di tangannya, sebelum dia tiba-tiba menerjang ke depan dengan lembut. Tidak ada kekuatan Yuan yang terlalu megah di atas pedangnya. Namun, itu ditutupi oleh lapisan tipis cahaya yang misterius. Meskipun demikian, cahaya itu bahkan menyebabkan Lin Dong merasakan dingin yang menusuk kulitnya. Pedang itu menerjang ke depan, sebelum cahaya pedang yang tidak mencolok melesat ke depan. Kemudian pedang itu menembus melalui ruang, sebelum mendarat dengan lembut di celah yang telah diciptakan Ying Huan Huan sebelumnya. Pada detik berikutnya, pedang bersinar dan demonic ki yang saling mengerikan berhadapan. Setelah itu, semua orang mendengar suara kepulan, sebelum pedang bercahaya menembus demonic ki, dan menusuk melalui celah pada penghalang cahaya iblis. Sinar matahari langsung menembus celah. Setelah itu, Yuan power dari dunia luar melonjak dan segera mengganggu siklus dalam dunia perayaan iblis. Setelah itu, garis retakan padat mulai menyebar di seluruh penghalang cahaya, sebelum akhirnya meledak dengan ledakan yang keras. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari segala arah. Ketika semua orang melihat sinar matahari di depan mereka, dan tanaman hijau subur di kejauhan, mereka tanpa sadar meletus dengan sukacita, walau bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa mereka baru saja selamat dari kesusahan besar. Mereka akhirnya memenangkan pertarungan ini. Lin Dong menghirup udara dalam-dalam. Sementara itu, ia mulai mengedarkan devouring power di dalam tubuhnya. Ketika dia merasakan kekuatan Yuan alami yang masuk, senyum lega muncul di wajahnya. Ini akhirnya berakhir, ucap Ying Xuanzi sambil tanpa sadar tersenyum.
Gerbang Yuan akhirnya hancur, dan perang di wilayah Xuan Timur akhirnya telah berakhir. Para ahli lain dari wilayah Xuan Timur semuanya sangat bersemangat. Setelah semua Yamge terjadi, sekarang setelah gerbang Yuan dihancurkan, mereka akhirnya bisa membalaskan dendam mereka. Apalagi mereka sekarang bisa terus tinggal di wilayah ini. Warna pucat muncul di wajah cantik Lin Qingzu. Setelah itu, dia melirik Ying Huan-Huan yang sekarang dipeluk oleh Lin Dong. Kemudian, dia menundukkan kepalanya, sebelum perlahan-lahan memasukkan pedang panjangnya kembali ke sarungnya. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Tanya Lin Dong saat memiliki mata yang tajam. Karenanya, dia dengan cepat bertanya dengan nada khawatir, setelah dia melihat ekspresi pucat di wajah Lin Qingzu. Lin Qingzu dan Ying Huan-Huan menggelengkan kepala. Mereka baru saja akan berbicara, ketika mata mereka yang cantik mengeras. Sementara itu, ekspresi Lin Dong juga berubah pada saat yang sama. Dia perlahan-lahan memutar kepalanya, sebelum mengarahkan perhatiannya ke puncak gunung yang jauh. Ada sesosok hitam berdiri di tempat itu seperti patung dengan tangan di belakang. Dia tidak mengeluarkan aura, dan itu benar-benar mustahil untuk mendeteksi sosok tersebut. Namun, tubuhnya memang ada di tempat itu. Oleh karena itu, sensasi aneh ini menyebabkan ekspresi kelompok Lin Dong berubah menjadi suram. Hahaha, jebakan yang didirikan selama bertahun-tahun sebenarnya dihancurkan dengan cara ini. Sungguh sia-sia, ucap sosok hitam itu sambil memandang ke arah kelompok Lin Dong. Setelah itu, matanya tertuju pada Ying Huan-Huan, sebelum dia tersenyum lembut dan bertanya. Ice Master, sudah puluhan ribu tahun sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Ucap sosok hitam tersebut, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.